Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Ahmad bin Muhammad Farid akan melaporkan kepada anda sebuah program yang telah berlangsung pada 13 hari bulan 3 2019 bertempat di Perpustakaan Awam Negeri Pahang. Program yang diberi nama Bioinformatik Outreach ini melibatkan 10 buah sekolah menengah di sekitar Kuantan, antaranya Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Sekolah Menengah Kebangsaan, Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad dan beberapa lagi. Ayuh, kita lihat beberapa temubual dan laporan yang telah dilakukan sebelum ini. Apakah objektif program yang kita anjurkan hari ini? Okey, sebenarnya inilah program STREAM, okey, anjuran kuliah sains atau fakulti sains di UIA bersama Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pahang. Okey, ini program ini menyahut seruan kerajaan dalam meningkatkan minat pelajar dalam bidang sains dan teknologi. Okey. Pada saya, program yang dijalankan ni memang sangat bagus, terutamanya untuk pelajar-pelajar sekolah lah. Macam saya bawa pelajar form 3 ni, dia menambahkan lagi minat diorang untuk explore bidang sains, dan saya harap satu hari nanti diorang akan menjadi saintis lah. Pada pandangan saya, program ni banyak bagi ilmu baru untuk saya, rasa lagi macam minat nak pertama-tamanya saya mengucapkan tahniah, syabas dan berbanyak-banyak terima kasih kepada Bioteknologi, ya, Departemen Bioteknologi UIA kerana dapat bersama kita hari ini. Ya. Kita di perpustakaan ini sangat mengalu-alukan kerjasamanya sebeginilah. Kami menyediakan prasarana, infrastruktur ini dan kita jemput sahabat-sahabat kita dari luar untuk bersama menjalankan any activity. Kerana Perpustakaan Awam Pahang ini adalah perpustakaan untuk orang ramai, daripada kanak-kanak hinggalah ke orang dewasa. Dan ini adalah pusat ilmu, pusat edutainment, pusat entertainment, pusat rekreasi. Dan paling utama adalah pusat ilmu lah. Eh? Jadi kami menyediakan pelbagai jenis ilmu, maklumat di sini. Jadi dengan adanya persaranan yang sebegini, kami mengharapkan bantuan daripada mereka-mereka yang pakar dalam bidang masing-masing untuk berkongsi apa juga ilmu di Perpustakaan Awam Pahang. Okay, jadi ini adalah sebenarnya peluang yang amat kami hargai dengan kerjasama dengan Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang, kerana ini adalah platform yang sesuai bagi kami ahli akademik untuk melanjutkan ataupun perluaskan segala ilmu yang ada pada pihak kami kepada masyarakat terutamanya. Jadi program yang hari ini adalah sesi yang pertama dan akan menyusul sesi setiap bulan di Perpustakaan Awam Pahang untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang program-program kami yang selanjutnya. Boleh refer kepada ataupun boleh layari Facebook Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang, juga Facebook Department of Biotechnology IIBM Kuantan. Jadi jangan lepaskan peluang yang tersedia untuk kita semua. Jemput datang beramai-ramai ke program anjuran Department of Biotechnology IIBM Kuantan bersama Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang. Sekian sahaja, saya Ahmad bin Muhammad Farid melaporkan untuk program Bioinformatik Outreach 2019. Assalamualaikum.